Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel aku One Speed Motorsport, okay, geng. Hari ni kita nak review pasal Towing, geng. Pasal Towing. Okey, Towing sudah siap ah. Siap. Mana dashboard dah pasang apa semua. Okey, geng. Jom kita tengok. Okey ni, geng. Ni Towing warna biru, geng. Warna biru. Kita hari aku nak pakai warna biru sampo, tapi apa? Aksud memang tak jadi lah, memang tak jadi. Kali ni jom kita review. Okey. Ni tak ada belakang eh, tak ada belakang dia. Cak dah, cuma nak kena basuh balik lah sebab apa, kita pijak-pijak eh. Kita kena basuh balik apa semua. Okey, macam lampu, aku pakai lampu baru. Okey, lampu, aku pakai lampu baru. Okey, lepas tu macam lampu dekat atas ni, aku tak tukar lagi lah. Aku tukar lagi sebab masih boleh pakai lagi. Macam tu lampu untuk apa, untuk macam kita nak pancar dekat apa, dekat belakang lah, macam kita akak kereta kan. Jadi kita kena ada lah. Maknanya satu lagi kena ada sini. Lepas tu lampu yang warna oranye tu. Yang ni. Okay, dalam apa? Dari segi cat. Cat memang ni lah colour dia. Nak kata boleh lah, boleh. Tapi boleh lah. Macam lampu. Lampu aku masuk. Lampu LED ni. Maknanya empat. Empat dekat belah sini, empat belah sana. Okey. Ini kan. Okey, macam okay, dekat dalam ni. Okey, dah pasang, maknanya yang ni kena repair balik lah. Macam seat kena repair balik ni. Apa? Aku pasang sebab apa, nak tengok lah ngam ke tak. Sebab kita itu kita buat wiring. Jadi sebab wiring aircon. Di aircon sekarang ni masih dalam pemulihan lah. Sebab vah ni, vah sombak ni, vah sombak aku buka kat bawah dia sebab. Jadi aku nak kena kemas balik. Aku tukar vah dulu, aku tukar vah apa semua dulu untuk sejukkan aircon lah. Aircon ni penting juga. Penting sebab panas, lori ni memang panas. Okey, jom kita tengok belah depan. Okey, ni set mirror ni. Okey, set mirror ni aku belum tukar lagi. Set mirror ni aku belum tukar lagi sebab ni saja ni untuk ambil gambar. Okey. Ni belah depan eh. Okey, lori ni nama dia Nissan Capstar lah. Nissan Capstar. Lori ni tahun 1998 kalau tak silap aku. 1998 lah. Macam dekat sini lubang eh, lubang. Aku nak masuk apa, lampu macam lampu spotlight lebih kurang lah, tapi untuk LED. Nak bagi cantik sebab dia ada cover dia tak cantik lah. Cover dia memang tak cantik. Jadi aku nak masuk lampu sini. Okey, bumper dia daripada segi bumper, okey, kita custom. Kita welding lah, maknanya kita buat plate. Kita masuk plate bagi rendah sikit. Bagi rendah sikit. Nama plate baru kan. Plate memang apa, nama plate baru lah. Dari segi lampu atas. Dari segi lampu atas. Tadi ni lah. Nama lampu hijau. Okay, semua function. Sebab itu hari kan memang aku buat wiring. Semua function lah. Okey, sekarang ni aku nak start tahu ini. Kita tengok. Kita pasang double segenar apa semua. Ya, tengok sini. Okey, okey, double segenar itu hari kan nak. Dalam video satu lagi aku cakap aku pasang yang ni. Yang apa? Double segenar Iswara. Switch apa? Switch untuk double segenar. Aku pakai yang Iswara. Macam horn apa semua nanti aku pasang dah apa? Wiring dah siap lah, cuma nak pasang dekat sini, nak cerong. Okay, kita start dulu. Okay, gang.
apa? Macam lampu. Lampu eh. Semua nyala. Memang nyala. Menyala ya. Apa lampu ni, lampu semua lah. Maknanya wiring dah settle dah, tak ada masalah dah. Macam dah berkena. Okey. Tak nampak sangat. Okey, sini. Ni mungkin metro ni. Metro mati. Aku tak berkenal. Ada sebab ni kan cerah, tak nampak sangat. Okey. Dari segi okey, aku nak kita main kita test aerolik tu test aerolik. Jap eh, tengok. Okey, cara kita nak apa, kita nak main hidrolik cara kita nak hidupkan hidrolik. Okey, sebab dia pakai PTO. Okey, dia pakai PTO. Jom kita try test angkat. Okey, geng. Ni PTO ni PTO. Okey, apabila kita angkat apa macam handbrake ni, okay, PTO dekat bawah. Dia dekat bawah body ni, okay, dia akan main. Okey, sekarang ni aku dekat PTO dulu. Okey, PTO dah angkat. Okey, maknanya PTO dekat bawah tu dia berpusing. Okey, dia berpusing dekat bawah loncat nampak. Bawah tu loncat, okey. Dia berpusing apabila kita angkat dekat depan. Maknanya dia tendang. Dia tendang kabel tu, dia tendang. Okey, PTO pun berpusing. PTO berpusing. Okey, lepas tu kita baru nak kita main kat sini. Okey, macam kita main kat sini. Ni kalau macam ni, biasanya kita kena tinggikan timing. Sebab dekat pedal minyak tu lah, aku tak buat lagi tak ejah dia. Dekat pedal minyak tu. Okey, jom kita cakap. Okey, sebab timing rendah, dia berat sikit. Dia berat sikit lah. Boleh ni lah. Sebab yang ni timing rendah, dia lambat sikit, dia slow. Ada fungsi semua. Okey. Aku bentar Okey. Kalau kebanyakan, kalau towing yang pakai hidrolik, okey, dia akan ada lubang-lubang ni. Okey, lubang-lubang ni dia untuk apabila kita sangkut je kereta dekat belakang ni, okey, kita kena masuk macam besi yang padu. Besi yang padu kita masuk dekat lubang ni, maknanya hidrolik ni dia tak jatuh. Dia tak jatuh. Kadang-kadang kalau macam tak aerolik bocor apa semua ke, okey, dia akan jatuh. Jadi dia buat safety itu lock ni lah, lock macam ni. Lepas pada kita apa, kita siap angkat apa, angkat kereta, okay, pastikan PTO tu kita letak balik. Kita letak balik. Okey, kita letak dulu. Inilah maknanya, inilah towing nak kata apa, berjasa sebab dia tidak berhemat lagi. Ni nanti aku restore lah. Nanti kulit pintu ni aku akan restore sekali dengan seat. Sebab seat ni teruk sangat. Seat teruk sangat. Steering apa nanti kita restore. Janji body semua siap lah. Tu lah, janji body semua siap semua. Macam rim matahari warna kuning. Warna kuning. Ni aku dah cak. Okey, jadi adalah benda yang kita akan buat lagi.
sebab aku tahun ini aku nak masuk postpartum sebab kita nak apa nak nak minta nak apa nak ni apa orang panggil apa permit. Ha, permit untuk kita nak jalan eh. Ha, kita kena masuk postpartum apa banyak guys kerja lah. Ha, jadi kita kena buat cantik maknanya handbrake ke brake ke semua. Ha, maknanya kita kena buat betul-betul lah. Ha, sebab kalau kita nak masuk postpartum sebab benda ni benda yang kita nak buat kerja kita kena angkat-angkat kereta-kereta lain eh. Ha, tu dah. Jadi itulah kan. Jentera tahu yang aku. Yang buruk ni. Tak apa buruk. Janji kita restore balik. Cantiklah. Buruk tu tak ada masalah. Itu okey geng. Itulah apa video aku yang kita nak tunjuk pasal tahu ini. Okey. Inilah tengok dulu. Lori buruk aku ni. Okay geng, jangan lupa like, comment and subscribe channel aku. Okay lah. Assalamualaikum.